Maksudnya mah gua mau ini mau marah sama lu. Huh? Dikarenakan tuh anak gua si Pion. Lu tahu kan si Pion? Tahu, orang yang culun. Jangan. Percis sama babenya. Tapi Bel, biar begini-begini babenya culun, anaknya culun. Tuh. Dulu waktu gua muda, Bel, itu bintang film India itu cewek-ceweknya kayak si Kajol, kayak siapa-siapa itu. Itu Hema Malini. Lu seneng sama nih sama gua, Bel. Kajol yang begini. Lu mah. Lu mau gua pukul lagi. A T U A T T I A T. Kemana si Gabel ya? Brengsek tuh anak tuh. Ngajak-ngajakin anak gua aja si Pion. Jadi malas si Pion gak mau kerja apa-apa. Gua mah. Oh? Kayaknya mah itu dia tuh. Awas lu Bel. Gua hajar lu Bel. Gara-gara lu si Pion jadi malas, maunya tidur melulu. Awas lu Bel. Gue tau rasa lu ya. Lu, gua muter-muter nyari ke rumah lu. Be, babe muter-muter emangnya gak pusing? Ya pusing mah pusing Bel. Nah kalau babe pusing udah pulang. Makan obat sono. Gak Bel, maksud gua bukan pusing penyakit Bel. Gua pusing nyariin lu. Ngapain babe nyariin saya, ada perlu apa? Gak taunya lu ngejedok di sini. Ngapain lu di sini? Huh? Biasa be, nyari angin. Jenuh di rumah terus je, be. Emang angin lu mau cari-cari kemana? Emang hilang anginnya? Kalau yang di rumah anginnya bau be. Kalau di sini mah enak. Itu makan tut. ini gara-gara lu ya. Tahu nggak? Tahu ya? Si Pion jadi males. Nggak mau kerja gara-gara lu. Si Pion malas kerja, kenapa nyalain saya, Beh? Iya, soalnya kan lu kan sohib beratnya, Bel. Beh, saya mah terus terang aja. Timbangan dari kemarin juga segini-gini aja, nggak pernah berat. Huh? Maksud gua bukan ketimbangan-timbangan, Bel. Bukan. Gua emang susah kalau ngomong sama si Gubal Gabel. Ini gara-gara lu tuh anak gua kalau main sama lu itu kenapa? Dia pulang-pulang ceremot terus. Emang dia si Pionnya aja yang kurang ngajar. Mau diceremotin terus sama saya. Emang dasar tuh anak gua hanya berat yang bego ya Bel ya. Tapi lu jangan begitu, Bel, sama temen. Bel, sekarang begini, Bel. Gua ini kecapek nih, Bel. Udah keliling-keliling cari lu. Gua pengen istirahat ngobrol sambil duduk ke Bel. Beh, gini, Beh. Babe mah sekarang mah istirahat di rumah. Nggak usah keluyuran kayak begini nih, Beh. Babe mah udah bau tanah. Huh? Udah wayahnya istirahat. Udah si Pionnya aja suruh kesini. Saya sama Pion mau bikin konten. Waduh, hebat Bel, anak gua jadi kapten Bel. Babe, bukan kapten Babe, tapi ngonten. Oh. Tahu kan ngonten? Konten. Malum, daki-aki Bel. Nih, yang bikin buat di upload tuh. Oh. Berarti. Boleh enggak nih Babe ngikut sama lu ngonten? Lu ngomong lagi udah bau. Bukan Be, Babe mah terus terang aja nggak bakal laku Be. Sekarang begini Bel, kalau misal ngonten nih gue lihat orangnya yang ganteng, yang cantik,
Tapi orang tua juga boleh dong berkarya dong, Bel. Huh? Jangan iya, supaya minta-minta terus. Itu kan lebih bagus. Boleh. Hmm. Boleh, Be. Cuman kan tuh, liatin. Kulit aja udah pada keriput belum. Belum digosok sih, Be. Ini mah bukan keriput, Bel. Itu dirempel, Bel. Nah, sekarang gini. Babe ini nyari saya ini buat apa? Mau ngapain? Maksudnya sama gua mau ini, mau marah sama lu. Huh? Dikarenakan tuh, anak gua si Pion. Lu tahu kan si Pion? Tahu, orang yang culun. Jangan. Percis sama babenya. Tapi Bel, biar begini-begini babenya culun, anaknya culun. Tuh. Dulu waktu gua muda, Bel, itu bintang film India itu cewek-ceweknya. Kayak si Kajol, kayak siapa-siapa itu. Itu Hema Malini. Lu seneng sama nih sama gua, Bel. Acol yang begini. Lu mah gua pukul lagi. Ampun, Be. Enggak, Be. Bu Gu, saya juga mau nanya ini, si Pion kemana? Tadi saya ke rumah. Enggak ada. Makanya saya tunggu di sini. Biasanya dia ada di sini. Oh, ini berarti tempat nongkrong lu di sini. Ya enggak, sekarang aja enggak nongkrong diri nih. Iya. Nongkrong mah. Itu mah lagi itu. Udah gini aja. Gua mau ikut konten, boleh enggak? Ah. Enggak laku, Be. Mendingan si Pion aja. Kalau Babe mau enggak dikerjain sama saya? Kalau gua mah tuh, Be. Lu kawalat nanti kalau gua dikerjain lo. Ya itu makanya, daripada nanti saya kewalat ya kan, ngerjain Babe, mendingan udah Babe pulang aja. Kalian kalau ada Pion, sudah datang sini. Oh begitu. Enggak, tapi gini Be. Iya gimana, ada ide. Tahu aja kasih Pion lo. Banyak cerita si Pion sama Babe, Bel, iya. Bel. Berarti gue boleh ke konten dong, Bel. Babe. Sombong amat lu, Bel. Aduh. Bel. Jangan, Bel. Ngerjain orang tua. Kewalat lu, Bel. Nggak anak, nggak apa-apa. Main kerjain aja lu. Anjir.